Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakpri, channel tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik untuk bahan bonsai sahabat, serta bonsai-bonsai yang lainnya. Untuk para YouTuber, subscriber, serta pemirsa semua dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang sakit saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kali ini saya mau membolang lagi ya sahabat ya. Mencari bambu unik, bambu cantik untuk bahan bonsai ya. Kita petanin sahabat, di sana itu ada barongan, rerumpunan atau bambrongan ya sahabat di sana. Sebelum aktivitas kita mulai, mari kita sahabat sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembolangan kali ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, tidak mendapatkan suatu halangan apapun ya sahabat. Samping kita mohon kepada Allah ya, kita permisi kepada ya yang menunggulah di sini ya sahabat, terutama yang punya bambrongan ya sahabat, kita izin. Yang kedua, sesuatu yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata ya sahabat ya, kita permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mbah, putumu golek bambu cantik, bambu unik, tak kaya bahan bonsai. Kayaknya aku mbah sing unik-unik, sing cantik-cantik. Ini bambrongan bambu tali ya sahabat ya, barongan bambu tali, bambu apus ya sahabat ya. Oke, mari kita petanin, mari kita korek-korek, kita cari-cari yang cantik-cantik, yang unik-unik sahabat. Sahabat, mari kita lanjut ya, petan barongan, korek-korek barongan, mencari keunikan Nusyantoro kita ya sahabat ya. Nah, ini ada apa ini ya sahabat ya? Ini cuma bambu patah pinggang nih sahabat ya. Oh, bukan sahabat, coba. Sahabat, ternyata selain patah pinggang, ya, ini, wah, cantik sahabat. Nah, ini guys, ini baru mantap sahabat. Ini jarang jajar ya sahabat ya. Nah ini jarang jajar ya sahabat. Yang di bawahnya pati lili sahabat. Nih patah lili ini sahabat bawahnya. Nah ini ya pati lili. Atasnya jarang jajar sama ini sahabat. Tapi sayang masih muda ya. Oke, yang ini kita jadikan tabungan, guys. Ya, satu bulan atau dua bulan lagi kita kesini ya, sahabat ya. Oke, yang ini kita tinggalkan dulu. Sahabat, di barongan ini, bambrongan ini, kita cuma mendapatkan yang itu ya, patah pinggang, carang jajar, pati lele, sahabat. Oke, kita cari spot yang lain, sahabat. Sahabat, spot kita berikutnya ya. Di sana itu ada bambu tutul ya sahabat ya. Nah, itu bambu tali. Di sini juga ada bambu tali sahabat. Nah, di sana juga ada rumpunan ya sahabat ya. Barongan, barongan sahabat. Sangat rapat ya sahabat ya. Nah, ini. Oke,
Oke sahabat, langsung kita petanin ini sahabat. Bambu bengkok sahabat ya. Ini cuma bengkok biasa. Di sini juga ada yang bengkok sahabat. Mari kita lanjut. Nah. Wah, ini baru ciamik sahabat. Ini bukan unik ya sahabat kayaknya, tapi cantik ini sahabat. Tapi ya unik ya sahabat ya. Nah ini coba kita bongkar. Nah ini patah pinggang sahabat. Nah ini nih sahabat. Nah, coba selanjutnya gimana guys? Nah ini, ini selanjutnya sahabat. Wah ini bengkok-bengkok sahabat. Nah ini cantik ya sahabat ya. Yang di bawah coba sahabat. Yang di bawah juga bengkok sahabat. Nah ini sahabat. Nah ini kelihatan ya. Ini dari bawah sini sahabat. Ini bengkok sini sahabat. Nah bengkok begini, bengkok lagi ke sini. Wah, patah pinggang yang cantik sekali ini sahabat. Kalau di bonsai, coba kita telusuri bawahnya kemana sahabat. Ini sahabat ketemunya. Wih. Ini baru cantik sahabat. Eksekusinya juga mudah di paling luar sahabat. Nah inilah yang disebut unik sahabat ya. Kenapa? Padahal ini ya tunasnya ini di luar sahabat, harus masuk ke sana. Habis itu di situ juga nggak ada, ini nggak ada bengkokan ya sahabat ya. Kenapa harus bengkok ke sana sahabat? Nah inilah keunikan Nusantara kita, baru kita temukan sahabat. Untuk bonsai cantik sekali sahabat, bambu patah pinggang yang ciamik sahabat. Yang ini lagi-lagi masih muda sahabat. Yang di atas belum mekar ya. Yang di atas selanjutnya ini kayaknya ruas pendek ya sahabat. Di sana itu. Nah, tapi belum mekar sahabat. Nah. Untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo like, comment, subscribe. Subscribe gratis sahabat. Serta tekan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakri. Kalau yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar selalu. Mudah-mudahan pembolangan saya kali ini membawa oleh-oleh untuk dibawa pulang ya sahabat, untuk koleksi. Kali ini lagi-lagi masih muda. Lagi-lagi masih muda sahabat. Kali ini lagi-lagi pembolangan saya belum bisa membawa pulang oleh-oleh yang cantik untuk bawa pulang sebagai koleksi ya sahabat ya. Lagi-lagi menemukan yang masih muda lagi ya sahabat. Sampai di sini dulu ya pembolangan kali ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video selanjutnya.